hanya cita-cita saya jadi pendeta. Nama saya Daniela Rombia, cita-cita saya jadi dokter. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita saya guru. Hari-hari mereka jalani di ruang yang biasa mereka sebut FHCK atas. Di ruang sederhana, berdinding kayu dan beralaskan tanah ini, mereka menuntut ilmu setinggi-tingginya. Meniti impian, membangun kebiasaan belajar, dan mengukir cerita bersama kami. Kita kan ada tiga. Kami merupakan guru-guru yang diutus oleh Tangan Pengharapan untuk datang ke wilayah ini. Dengan harapan, bisa meningkatkan pendidikan anak-anak pedalaman yang sudah jauh tertinggal. Setiap hari, mulai dari pagi hingga sore hari, kegiatan belajar mengajar diadakan secara bergantian. Diawali dari pendidikan anak usia dini di pagi hari, hingga dilanjutkan oleh bimbingan belajar kepada anak-anak di tingkat SD dan SMP. Sudah berjalan hingga sekarang, guru-guru senang dengan perkembangan mereka. Daya serap anak-anak cukup baik ketika belajar hal-hal baru. Selain belajar, kami juga ada kegiatan pemberdayaan. Dan saat ini kami akan ambil bambu untuk keperluan pemberdayaan, ya, karena kami sudah menanam sayur, ya, dan ini adalah anak-anak kelas 4 dan 5. Tak hanya belajar di kelas, sekali guru juga mengajak anak-anak untuk bercocok tanam. Jadi baik, sekarang ini adalah bentuk atau salah satu cara kami mencari hewan avertebrata, contohnya cacing sama keong ini. Jadi sekalian saya memberdayakan mereka sambil belajar, ya. Berkebun membuat suasana baru bagi setiap anak. Dengan belajar berkebun, anak-anak dilatih untuk lebih aktif dan mandiri. Akibat dari ini pelakunya, si keong ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di FLCK atas Halmahera Utara. Helping people live a better life.